Lantas usahawan itu sendiri telah memukul anak angkatnya menggunakan kasut di bahagian badan dan mencubitnya sehingga meninggalkan kesan. Hari ini agak kecoh di sosial media berkenaan berita seorang usahawan kosmetik yang cukup terkenal di Malaysia. Dikatakan telah usahawan kosmetik bawa anak angkat. Aduh, betul lah tuan tengok tu. Sakit, Mat. Aduh, sakit, Mat. Betul lah tuan tengok. Duh, aku pergi aku dengan flipper, Mat. RM3,000 Boleh. Perangkai kosmetik mahal. Ni nombor satu ni saya pakai. Ada orang perangkai kosmetik mahal. Ni nombor satu ni saya pakai. Mat, kita tengok, Mat. Bimbang dirinya pulang itu pembaca dan rakan-rakan itu pembantu. Beberapa bimbang tidak mampu lapor polis bagi menceritakan perkara semula yang amat. Bukan. Sebenarnya yang ni Mat, ni mesti dia apa nama terlajak apa? Terlajak pukul. Rekaman video anak angkatnya yang sedang menangis. Oh sayang, kau lagi di mana? Ustaz Bambang, aku takkan berbohong. Ni bukan tisu, hak ni keluar dalam. Keluar dalam saya 1,500. Keluar dalam saya 1,500. Masa nak beli nak lah. Sedih tu tadi mana? Bobo di mana? Bobo sama siapa? Ngapain aja? Tadi malam Bobo di mana? Yang sikit Bobo sama siapa? Mat, pandang otak hak, hak ni suat dalam lagi ni. Tadi malam Bobo di mana? Dapat hari tu. Ingat, jangan tergak pukul. Tak nak kenal.